laporan periode untuk mulai tadi malam jam 12.00 sampai jam 6 pagi tadi, memang dilaporkan sempat terjadi beberapa kali letusan. Salah satunya mengakibatkan adanya guguran lava sejauh 2.000 meter atau 2 km. Untuk itu kita harapkan masyarakat tetap waspada terkait aktivitas gunung. Kalau laporan dampak nihil karena jarak 2 kilo itu dari Kubah ke bawah itu masih jauh, masih di atas lembah, jadi masih jauh dari area-area berbahaya. Namun demikian, karena sekarang ini masa pancaroba, perpindahan dari musim penghujan ke musim kemarau, dikhawatirkan ada cuaca ekstrim, hujan deras, kemudian intensitas yang tinggi, sehingga berkemungkinan untuk membawa material yang ada di atas itu juga menjadi bahaya sekunder.